masih berada dalam kandungan. Terus hak itu didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Gampangnya itu kayak gini. Kalau kita pengen dapat hak, kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Kewajiban kita sebagai warga negara kita lakukan, baru kita dapat memenuhi kita yang namanya hak di situ. Berikan 33 hak kepada warga negara, sedangkan kewajiban sebagai warga negara itu hanya 82. Jadi kita tuh secara statistik kewajibannya tuh 4 banding 1. Jadi alangkah baiknya kita sebagai warga negara melaksanakan kewajiban kita sebelum mendapatkan hak kita, seperti kuli yang bekerja keras, berkeringat, capek-capek, terus akhirnya mendapatkan upah. Dalam pandangan sosial bahwa kalau misalkan hak sudah terpenuhi, maka kewajiban juga akan sulit dipenuhi. Misalkan orang yang misalkan gajinya tidak diberikan, terus belum membayar pajak, apakah dia bisa membayar pajak? Kan tidak bisa. Makanya yang justru yang banyak ini dulu, karena kan hak dan kewajiban. Jadi sunah kata drama tiga pun diawali dengan hak, baru kewajiban. Jadi hak untuk hidup, hak untuk beragama. Kalau mereka tidak hidup, kalau mereka beragama, bagaimana tentang kewajiban? Gitu. Jadi mungkin itu pertanyaan saya. Ketika hak tidak ada, apa kewajiban seorang warga negara itu disangkakan lagi harus ditabungkan atau mungkin ada peran itu mampu. Mungkin ada berikutnya kayak apa ya? Ada kayak kalau pajak itu kan pengampunan atau pengampunan tentang kewajibannya, apakah ada seperti itu atau mungkin pemerintah tidak peduli dengan hal itu, bagaimana? Itu saya juga terkait kepada apakah perlindungan tentang itu. Ya. Apabila ya tidak. Jadi kan tadi ketika orang dibayar apa diganti, maka kewajibannya untuk membayar pajak, dan apabila tidak diganti, apakah masuk wajib beri pajak? Ini juga ada hak kewajiban juga. Jika orang itu diwajibkan untuk membayar, maka negara harus melindungi orang itu, harus digaji. Gitu. Ketika negara mewajibkan orang untuk membayar pajak, haknya mereka harus dipenuhi, yakni harus digaji. Apabila tidak digaji, maka kewajiban negara untuk melindungi orang yang tidak digaji untuk diganti paling mendorong. Jadi seperti halnya melaporkan kepada pihak yang berkaitan untuk diberi perlindungan agar hak-haknya itu dipenuhi. Jadi ada ya kembali hak dan kewajiban. Ya, coba ada pemateri disimpulkan apa kata dari Mas Bibi tadi. Kalau saya itu masih ke aplikasi aplikatif ya, bukan ke dalam. Kalau misalnya kami kayak ini, disimpulkan daripada Mas Mulya tadi juga kan, mungkin sebagaimana halnya apabila kita enggak mendapatkan hak apa kayak gini. Misal kita enggak diberikan hak, terus kita enggak mendapatkan hak kayak gitu, maka kewajiban tersebut gugur dari kita. Jadi kayak gini, misalnya kita enggak mendapatkan hak dari negara untuk mendapatkan gaji itu tadi, yang ke aplikasinya itu tadi, maka kita dapat menuntut hal tersebut ke pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan agar hak tersebut diberikan kepada kita. Begitu mungkin simpelnya. Ya, sebelum masuk. Ya, dapat. Boleh. Masih lama kan? Ya. Jadi ini kan udah pengaplikasian apa namanya? Ibaratnya teori tentang hak dan kewajiban. Terus pengaplikasiannya kita ambil contoh tentang hak asasi manusia.
menurut dari kelompok A sendiri kan kita kan udah belajar hukum nih, ibaratnya kita udah tahu undang-undang, terus tentunya tahu dong kasus-kasus di Indonesia sendiri tentang pro kontra misalnya hukuman mati. Masih pantas gak sih sebagai negara yang mengaplikasikan ICCPR, masih pantas gak sih kita ini sebagai negara yang masih menerapkan hukuman mati terhadap negara-negara?